para awak media yang terdiri dari wartawan televisi, cetak maupun elektronik yang tergabung dalam Warung Apresiasi Pres atau Wapres Batubara Sumatera Utara membagikan bantuan sebesar 1,7 ton beras yang ditujukan kepada para warga kurang mampu. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para warga yang terdampak penyebaran pandemi virus corona. Untuk mengantisipasi kerumunan massa, pembagian sembako ini dilakukan secara door-to-door dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga yang berada di sejumlah kecamatan di wilayah Batubara. Selain membagikan bantuan beras, para awak media ini juga membagikan 350 lembar masker kain. Adapun pendanaan kegiatan sosial ini sendiri dikumpulkan dari sumbangan para wartawan dan sejumlah donatur yang turut prihatin dengan kondisi perekonomian warga yang terdampak pandemi virus corona. Koordinator kegiatan Guntur Sinaga mengatakan, pemerintah Kabupaten Batubara agar dapat lebih peduli dengan kebutuhan para warga yang saat ini yang paling penting adalah sembako, selain cairan disinfektan dan sabun pencuci tangan. Iya, hari ini kita wartawan Batubara membagi-bagi sembako dan masker kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita menunjukkan sedikit kepedulian kita kepada warga yang kurang beruntung, di mana hari ini kita bisa membagi ratusan karung beras untuk warga Kabupaten Batubara. 1.700. Tapi pasti tidak merata, tidak semua, terbatas dengan kemampuan yang ada. Mari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir serta terapkan social distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.